Sementara itu, pemirsa, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Syamsul mengatakan bahwa bed occupancy rate atau bor di rumah sakit saat ini masih tersedia hanya sekitar 60%. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Syamsul dalam apel gelar pasukan dan sarana prasarana penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Kamis 12 Agustus 2021 mengatakan bahwa bed occupancy rate atau BOR di rumah sakit masih tersedia sekitar 60%. Ia menambahkan, tempat tidur dan fasilitas di rumah sakit itu perkara mudah, namun yang sulit menyiapkan sumber daya manusianya. Maka dari itu jauh lebih baik kita taati protokol kesehatan supaya rumah sakit semakin lengang. Bor rumah sakit kita ada di 53-60%, nggak pernah jauh dari situ. Berarti ya. Penuh berarti. Ya, kita upayakan lah kalau mau penuh kan kita tambah tempat tidur. Cuma juga pesan saya, memang kita ini sanggupnya berapa banyak nambah tempat tidur. Ya, nambah tempat tidur itu gampang, ya. Nambah alatnya itu gampang, menyiapkan sumber daya manusianya, maka jauh lebih bagus kita taati protokol kesehatan supaya tidak membanjir ke rumah sakit. Ya, rumah sakit itu kan hilir, ya. Rumah sakit itu hilir muara dari masalah. Jadi kalau di hulunya nggak bagus, pasti menumpuk di rumah sakit. Nah, supaya di rumah sakit tidak bermasalah, kita intervensi di atas, di hulu gitu loh, ya. Karena kalau terus-terusan bertambah hulu ini penuh pasien, angka kematian akan tinggi. Ya, angka kematian akan tinggi, para sistem kita bisa kolaps, bisa tumbang. Jadi satu-satunya jalan intervensi di hulunya. Semua orang menerapkan protokol kesehatan supaya jarang yang sakit, itu yang kita harapkan. Jangan dibalik-balik, rumah sakit dikejar terus perbanyak, di hulu nggak ada, memang berapa banyak sanggupnya bikin rumah sakit. Suyuti mengingatkan masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat supaya tidak menjadi korban COVID-19. Disiplin 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dari Kota Palangkaraya, Hairi Raimundo melaporkan.